Hai Barbie, it's me Vienna and welcome back to my channel. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, kalian tuh wajib banget dress up serba pink, pakai aksesoris lucu. Terus kalian juga bisa recreate makeup look aku ini untuk nonton supaya kalian pas foto-foto tuh kayak lebih ekstra dan lebih Barbie gitu. Atau kalian juga bisa bikin konten Barbie pakai look ini karena ini tuh bener-bener bikin mata kita kelihatan lebih bulat, lebih gede, lebih Barbie gitu tapi enggak too much. Dan aku sengaja bikin emang yang lebih wearable dan lebih simple supaya kalian bisa ikutin juga. Rambut aku juga sengaja enggak aku kasih wig blonde. Terus aku pakai soft lensnya juga yang kayak biasa aku pakai yang warna brown supaya lebih real aja gitu. Karena aku dulu tuh sebenarnya udah pernah bikin looknya Barbie tapi yang versi boneka banget gitu. Aku tahu kalian juga enggak bisa recreate kalau buat jalan-jalan, jadi aku sengaja kali ini mau yang lebih wearable. Anyway, menurut aku filmnya itu bagus dan menghibur. Lucu banget, aku nggak nyangka bisa ngelihat Ryan Gosling dan Simu Liu di situ, bener-bener kocak banget. Dan aku ngerasa buat anak 90-an yang mainan pas kecilnya itu bener-bener kayak aku yang Barbie dan rumah-rumahan. Filmnya tuh kayak memanjakan mata kita banget dan jadi kangen masa kecil gitu loh guys. Karena aku juga dulu pas kecil emang sering banget mainin Barbie dan aku sampai sekarang juga masih punya koleksi Barbie yang masih aku simpen di boxnya. Dan terakhir kemarin aku sempat ngelihat Barbie the Movie yang versi Margot Robbie-nya. Aku beli juga, itu ada di background aku kalau kalian lihat. Menurut aku dari looknya yang di film, ini tuh yang paling ikonik buat aku. Kalau aku nemu yang Ken, nanti aku juga pengen beli supaya bisa sepasang gitu. Dan aku juga pengen banget dapetin Barbie Margot Robbie yang ketika dia ke Human World, jadi yang bajunya versi kayak cowboy pink gitu. Lucu banget sih. Pokoknya ya aku harap kalian suka sama tutorial ini. So enjoy.
Well guys, so that's all for today's video. Aku harap kalian suka sama videonya dan bisa cukup mudah untuk diikuti. Jangan lupa tag aku kalau misal kalian recreate look ini. So thank you so much sudah nonton videonya. Jangan lupa like and I'll see you guys on my next video. Bye!